Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala al-fasl tsalits at-tasdiqu bi karamatil awliya wa min usuli ahli sunnah at-tasdiqu bi karamatil awliya وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Semoga ini menjadi khataman kita kalau misalnya sampai misal 1,5 atau 2,5 halaman kita akan baca insyaallah mulai dari pasal at-tasdiq bi karamatil awliya. Tapi kalau memang tidak bisa ya qadarullah, cuma akan kita usahakan sampai selesai insyaallah. Mempercayai kekeramatan para wali. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa min usuli ahli sunnah," di antara pokok pembahasan atau pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu mempercayai adanya karamah, kekeramatan untuk para wali, yaitu waliullah. Tetapi karamatul awliya ini bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang, ya. Berbeda dengan sihir. Walaupun kadang-kadang kikun, ya, kiai dukun, ya, itu kadang-kadang mengira dirinya atau dikira oleh jemaahnya sebagai orang yang memiliki karomah. Padahal puasa pun bolong-bolong mungkin, atau bid'ah pun sering dilakukan, tapi keajaiban yang didapatkan itu dianggap keramat, ya. Makanya ada kuburan keramat. Kuburan keramat itu berarti isinya yang dianggap wali, ya. Kemudian setelah meninggal, kemudian orang-orang menyembahnya atau mencari hal-hal mistis darinya. Na'udzubillah. Bukan yang seperti yang kita maksud. Karamat al-awliya itu kemuliaan, pemuliaan dari Allah untuk wali ini karena ketakwaannya, ya, karena ketakwaannya. Wa ma yujrillahu 'ala aydihim, dan apa yang Allah Ta'ala berikan atau apa yang Allah Ta'ala datangkan, berikan, ya, melalui tangan-tangan mereka, melalui tangan-tangan para wali. Allah berikan melalui tangan-tangan para wali min khawariqil adat, dari khawariq al adat, hal-hal yang di luar kebiasaan lazim manusia, hal-hal yang extraordinary, luar biasa. Ya, luar biasa. Seperti fi anwa'il ulum. Anwa'il ulum. Ya, tentang ilmu yang kadang-kadang seseorang memiliki ilmu yang tidak bisa dimiliki orang lain. Ya. Seperti Rasulullah SAW mengetahui ada malaikat Jibril mengetahui ini di kubur ini diazab atau diberi kenikmatan, ya. Kadang-kadang terjadi, enggak selalu. Nabi tidak selalu tahu apa yang di balik kubur itu orang disiksa atau tidak. Enggak selalu tahu. Nah, jadi itulah kekeramatan yang sebenarnya. Tidak selalu terjadi pada dirinya. Tidak diminta, melainkan Allah yang memberinya, gitu kan? Itu ilmu yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Ya. Atau al-mukasyafat. Al-mukasyafat ini
yaitu penampakan yang tidak bisa ya dihasilkan atau dinampakkan kepada orang lain. Sebagai ini yang tadi, Nabi SAW ditampakkan kepadanya surga atau neraka dan seterusnya. Ya, tapi itu enggak bisa kita ulang-ulangi. Adapun yang kerap terjadi, kalau misalnya kamu melakukan puasa ini, nanti akan terjadi ya kasyaf, penampakan alam gaib. Nah, kalau ini jadinya apa? Ya, khurafat, sihir atau semisalnya. Adapun mukasyafat yang dimaksud ini zahir, sesuatu yang tadinya enggak kelihatan tapi zahir. Tapi itu ditujukan bukan untuk menjadi hal yang bisa diulang-ulang atau menjadi sesuatu yang bisa disombongkan, dibanggakan, enggak. Nah, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari antara aulia, para wali Allah. Allah Subhanahu wa taala membuat beliau bisa melihat suatu ketika apa yang ada di perut istrinya. Ya. Allah taala memberitahukan, membuat dia melihat, oh itu perempuan. Pernah seperti itu, ya, sebagaimana yang disebut oleh Al-Lalikai dalam kitab Karamat Al-Auliya. Ya. Begitu, ya. Ala kulli hal, karoma ini didapatkan oleh orang soleh, bukan oleh ahlul bid'ah, bukan. Ya. Adapun yang didapatkan ahlul bid'ah itu adalah efek dari kebid'ahan mereka, ya. Kemudian wa anwa'il qudrah dan hal-hal dan macam-macam dari kemampuan. Ya. Macam-macam dari kemampuan yang tidak bisa dijangkau kemampuan itu oleh manusia normal. Ya. Seseorang misalnya wali ini menggoncang pohon kelapa, jatuh semua pohon kelapanya karena dia sedang kehausan, minta tolong sama Allah. Bisa terjadi. Tapi itu enggak bisa diulang. Besoknya gituin enggak bisa. Itulah bedanya karomah dengan sihir, salah satu perbedaannya. Ya, wa ta'thirat. Efek-efek, ya. Sesuatu yang membuat dia melakukan sesuatu dan berefek kepada orang lain yang tidak bisa orang lain melakukan hal seperti itu. Ya. Namun bisa juga hanya dia yang bisa kayak gitu. Ceramah misalnya, kadang-kadang ceramah ustaz tertentu itu berefek pada semua orang. Kena semua orang bisa, dari golongan manapun kena karena ketakwaan dia. Nah, ini di antara karomah. Yang mana ustaz-ustaz lainnya itu tidak bisa sampai ke situ. Ya, sehebat apapun ustaz lainnya ternyata enggak bisa sampai ke situ. Ini karena karomah, ketakwaan, ya. Kemudian wal ma'thur an salafil ummam fi suratil kahfi وغيرها. Dan apa yang terasarkan ada jejaknya dari riwayat tentang ansalifil umam, dari kaum atau umat yang sebelumnya dalam surat Al-Kahfi dan lainnya. Wa an sadri hadhil ummah min as-sahabah wa tabi'in wa sa'iri firaqil ummah. Dan dari dada umat ini, yaitu awal umat ini, sahabat, tabi'in dan seluruh dari, ya, firaqil umam, yaitu kelompok-kelompok dalam umat ini. Banyak banyak cerita tentang karomah dan semisalnya. Ya. Dulu di zaman PKI, ya, kakek ana di desa Jawa Tengah. Dulu PKI itu mengejar para kiai, ya. Dan nenek moyang ana keturunan para kiai desa. Kakek ada namanya Ahmad Jaiz. Atasnya lagi namanya Abdul Mukti, Abdul Mu'ti. Kok jawanya Abdul Mukti, Mukti. Atasnya lagi kakeknya kakek ana namanya Ash'ari. Ya. Entah yang kiai Abdul Mukti atau yang kiai Al-Ash'ari, ana lupa yang mana. Tapi ketika itu sedang gencar-gencarnya PKI nyari para kiai desa untuk dibantai. Ya. Suatu ketika di antara kakek ana ini mendapat kabar orang-orang PKI masuk desanya. Dan ternyata udah dekat sama rumahnya. Akhirnya beliau pun
Rumahnya sekarang masih ada, tapi enggak ada berpenghuni lagi sekarang. Beliau pun ke ruangan belakang. Kan rumah orang zaman dulu luas. Ya, tanah bawahnya. Tapi luas. Ya. Di bagian paling belakang itu ada penyimpanan-penyimpanan gabah yang buat beras nanti jadinya. Karena petani. Jadi dakwah sambil ya berusaha petani. Itu kemudian istrinya di ambang pintu apa diketok dan digedor karena ini rumah kiai. Mereka kemudian meneror kiai ini. Mana ini dicari kan mau disembelih atau semisalnya. Enggak ada gitu kata istrinya. Mereka langsung menyerbu masuk. Sementara di antara kakek Ana itu kemudian di sana berdoa di tempat beras itu. Ya Allah, dengan bahasa Jawa. Butakan mereka, ya Allah butakan mereka, buat mereka enggak bisa ngelihat itu. Iya. Bang PKI itu mereka merasuk ke dalam rumah, kemudian memeriksa seluruh isi rumah. Sampai ke bagian belakang mereka dobrak enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Padahal ada di situ ngeringkuk, enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Akhirnya mereka nyari udah enggak ada, selamat akhirnya. Kemudian karena ya namanya orang dikejar-kejar tetap masih deg-degan lah. Akhirnya sampai kakek anak kabur kemudian ke ladang-ladang tegal-tegal. Sampai kemudian tinggal bermalam di tepi sungai. Di zaman dulu, zaman PKI membantai ulama. Kira-kira tahun berapa Pak? Antum tahu enggak tahun berapa? Enggak tahu. Anda juga enggak tahu. Ya. Ya pokoknya tahun-tahun itulah. Ya, memang ada syair mengatakan laisal fata man qala hadza abi. Bukanlah pemuda yang bagus mengatakan nih bapak saya atau ini kakek saya. Bangga dengan tapi ini ibrah. Ini ibrah. Kemudian cucunya yaitu ayah Ana ya di Ciracas. Antum tahu ada masjid dan kadang-kadang kajian salaf di situ. Namanya Masjid Nurul Ikhlas. Itu ada sejarahnya dulu tahun 2000-an awal ketika gencar-gencarnya orang tua Ana mendakwahkan akan kesesatan LDII. Atau semisal itulah ya. Nah, kajian di situ. Dulu itu kajian enggak kayak sekarang. Ya. Sekarang lebih aman. Makanya kadang agak heran, baru kajian dibubarin sedikit itu ngeluhnya banyak kita ini. Padahal enggak sampai mencederai ustadznya. Emang menambah beban psikologis, tapi enggak sampai kekerasan yang terjadi. Itu apa yang terjadi kita itu? Kajian mengupas aliran sesat yang ketika itu lagi hangat, LDII, Lemkari, Islam Jemaah. Ya. Tahun berapa lupa lah. 2003 atau 2004 atau sekitar itu. Berarti udah belasan tahun lalu. Ini Thoriqul Huda mungkin masih musholla waktu itu. Ya iyalah, iya Kak, iya Pak ya. Nah, kajian di situ di Masjid Nurul Ikhlas Ciracas itu dekat pabrik teks-teks apa itu namanya? Sentex. Ah, enggak jauh dari situ. Kesanaan lagi ke arah Kampung Rambutan ya kan. Itu kajian gini, udah datang kan? Tahu enggak ya, banyak hadirin Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, dan panitia udah ada pemuda-pemuda situ, beberapa ikhwan. Dulu orang-orang salaf sedikit loh ya. Kajian itu juga minim. Ya. Dan yang dakwah itu rata-rata bukan anak-anak muda kayak kita. Ya. Ustaz-ustaz yang agak tua. Ya. Ternyata orang-orang yang di hadapan ini yang duduk itu mereka adalah preman sewaan, kemungkinan preman sewaan untuk menghajar pemateri. Gimana kira-kira? Ini kajian, ini semua rata-rata udah siap senjata tajam, udah siap ngancurin lah, udah siap. Kok bunuh-bunuh terjadi itu mungkin. Dan itu orang tuanya enggak begitu tahu hal ini. Udah, tawakal aja. Dan betapa dai-dai tua itu rata-rata tawakal yang jauh lebih tinggi daripada kita-kita ini.
kita ini masih tergolong cengeng sebenarnya, apalagi jemaahnya. Dikit-dikit ngeluh, kemudian foto di media sosial, wah, diviralkan supaya nyari masa. Dahulu enggak bisa kayak gitu. Dahulu udahlah, tawakal aja bisanya. Dan ketika itu udah disampaikan, pertengahan udah mulai panas. Enggak sampai selesai kajian, udah mulai ada yang provokasiin, wah, berdiri semua langsung. Wah. Langsung chaos, betul-betul hancur itu. Tanya orang-orang Nurul Ikhlas. Legendanya kayak gitu, tanya mereka. Legendanya seperti itu. Sampai kemudian ada yang lempar batu, lempar apa? Beling, botol. Mana pematerinya? Itu kan udah chaos kan, jadi orang nyari-nyari ribut gitu kan. Panitianya, wah bingung itu. Itu betul-betul sampai hancur-hancuran kaca-kaca ini. Sekarang udah bagus, mestinya jauh ya. Kemudian ini Abi Ana yang cerita. Kemudian berdoa minta Abi Ana kemudian ke bagian mimbar. Ke belakang mimbar atau kalau enggak salah ke bawah. Kalau ada mimbar enggak kayak gini mimbarnya. Cuman kadang mimbar itu di bawahnya ada tempat space buat alat-alat atau apa kosong gitu. Masuk ke situ. Di situ minta sama Allah supaya jangan diperlihatkan, supaya diselamatkan. Itu lagi orang pada diri di aula masjid. Mana ini disebut nama-nama Abi Ana. Udah siap itu. Ya, kalau mati mungkin. Tapi kemudian minta sama Allah. Bismillah. Habis itu ganti pakaian sedikit, mungkin pakai kalau enggak salah pakai jaket atau apa gitulah. Jalan di tengah-tengah mereka yang lagi nyori-nyoriin mana. Jalan di tengah-tengah mereka, bismillah. Jalan di tengah-tengah mereka. Mereka ini kalau udah ngehajar udah selesai itu. Orang tua yang dihajar seberapa kuat gitu kan. Jalan keluar ketemu panitia minta langsung perlindungan. Alhamdulillah selamat. Itu yang di Ciracas itu. Ya. Dan kemudian sekitar 14 tahun kemudian anak ngaji rutin di sana. Ya. Tapi habis itu anak cancel. Ya. Juga di Karanganyar pernah terjadi hal kayak gitu. Keributan dan seterusnya. Sesuatu yang di luar logika, jalan enggak kelihatan. Tapi begitulah kalau memang kita tawakal full dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini tentang cerita tentang orang tua kita, bukan tentang kita. Tapi ibrahnya ada pelajaran bahwasanya dakwah sekarang sesulit apapun dakwah orang-orang tua kita itu, ustaz-ustaz tua itu jauh lebih menantang. Apalagi dakwahnya Rasulullah, ya. Antum cerita dakwah di Taif, nangis antum ya. Ya Masya Allah. Jadi sekarang itu mental kita itu kadang-kadang ustadznya baru disakitin dikit, bapernya berkepanjangan. Ustadznya baru bilang, ustadz ini hizbi, bapernya langsung. Wah. Sebenarnya enggak usah seperti itu. Fastaqim kama umirta, udah istiqomah aja. Ya, mau diapain kek, sampai disantet pe, terus dakwah. Iya, terus dakwah. Dan ketika seseorang menancapkan diri melawan aliran sesat atau melawan firqah menyimpang, enggak jauh dari hal tersebut ikhwan. Enggak jauh dari serangan-serangan itu. Enggak jauh, apalagi semakin famous, semakin terkenal, semakin viral, enggak jauh dari hal-hal seperti itu. Ya, maka sebagai jemaah thalibul ilm yang mungkin cuma duduk doang, enggak usah terlalu diprovokasikan. Ya, malah kadang-kadang itu menambah runyam jadinya. Kesian. Kesian ustadznya maksudnya, ya. Taib. Wa hiya mawjudatun fiha ila yaumil qiyamah. Dan karamah, kekeramatan itu terhadap para wali itu ya ada-ada aja sampai hari kiamat atau mendekati hari kiamat, ya. Taib, istamir al-qira'ah. Al-babu sadis min tariqati ahli sunnati wal jama'ati وخصالهم الحميدة ويشتمل على فصلين. الفصل الأول اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين. الفصل الثاني من خصالهم الحميدة. Ya, lanjut aja. الفصل الأول اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين ثم من طريقة أهل السنة والجماعة
ittiba'u athari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira wattiba' ay sabilis wattiba'u sabilis sabiqin al awwalin min al muhajirin wal ansar wattiba'u wasiyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة ضلالة فإن كل بدعة ضلالة ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. طيب di sini al-fasl al-awwal dari bab yang ke-6 insyaallah. Dan ini bab yang terakhir alhamdulillah. Ada 3 pasal. Pasal pertamanya adalah pembahasan ittiba, mengikuti athar-athar Rasulullah SAW, yaitu hadith-hadith Nabi SAW, wattiba sabilis sabiqin, dan mengikuti jalan orang-orang yang telah lampau, yaitu kalangan salaf ya, bukan yang penting lampau, yang penting orang jadul, bukan, tapi salaf yang dimaksud. Karena mungkin saja nenek moyang kita itu penganutnya penganut animisme, ngapain kita ikutin? Yang dimaksud sabiqin di sini adalah orang-orang salaf ya. Thumma min tariqati ahli sunnati wal jamaah, di antara jalan atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ittiba'u athari Rasulillah SAW batinan wa zahira, mengikuti hadis-hadis Nabi SAW secara batin, keimanan ya, keimanan di hati, dan juga secara zahir perbuatan. Jadi jangan kita itu, oh saya enggak mau isbal karena terpaksa, ini belum mengikuti Rasulullah SAW secara utuh ya. Jenggotan karena enggak enak, teman-teman di Thariqul Huda pada jenggotan semua, maka kalau saya cukur enggak enak lah, ya udahlah saya. Nah, ini masih dalam tahap dia belum sepenuhnya itu. Ya, belum sepenuhnya diikut dengan Nabi SAW. Melainkan batin harus tenang dengan sunnah Nabi SAW. Kalau batin sudah tenang, pasti zahirnya ikut. Ya. Beda dengan orang yang zahirnya kelihatannya ikut, tapi belum tentu batinnya tenang dengan itu. Ya, betapa banyaknya orang yang seperti itu. Belum mau memelihara jenggot, belum mau meninggalkan isbal. Ya, kenapa? Karena batinnya belum tenang dengan syariat ini. Ya. Maka kalau batin seseorang tenang, seperti orang-orang yang kerja di bank, ya berpenghasilan ribawi, itu batinnya belum tenang dengan syariat Allah. Mereka masih mempertahankan itu. Ya. Kecuali mungkin kalau dia punya kontrak, ya, kontrak kerja setahun lagi, dan dia kalau mau resign harus kena penalti kan? Ya, misal penalti berapa? Berapa puluh juta gitu. Kemarin ada ikhwan nanya ke Ana, ya, dia kerja di salah satu bagian apa namanya, ya, ya maksudnya intinya membantu bank lah. Maka dia bilang ini haram. Taib, gimana ya solusinya? Sementara masih sisa sekian bulan kontrak untuk diputuskan kontraknya. Masih kalau mau sekarang dia kena denda berapa? Ana tanya. Afwan, ini bukan ikhwan, akhwat temannya ya, tentang temannya bukan akhwatnya. Suruh tanya ke dia berapa dendanya. Asalnya tadinya ada niatan mau membantu gitu. Kali aja 2 juta 3 juta kan. Kalau 2 juta 3 juta anda transfer bisa sekarang. Ya. Bukan minjemin, ngasih aja udah. Tapi kemudian ternyata dijawab, "Wah, ternyata 27 juta Ustaz." Ya udah, khalas lah. Anda mendingan umroh lah kok gitu lah. Mendingan anda umrohin antum-antum daripada ya kayak gitu, udahlah nggak usah lah ya, jazakallah khairan. Ya udah anak abis itu diam abis itu ya. Tapi ala kulihal orang seperti ini kadang mau risan nggak bisa, batinnya nggak tenang dengan riba, dia pengen kepada Islam yang benar, tapi memang sulit untuk lepas darinya, bukan karena dia nggak mau, tapi memang terikat dengan kontrak seperti ini. Kadang-kadang sulit, kita yang nggak terikat mungkin kita gampang bilang antum takwa, antum sama Allah, keluar, resign, gampang kan bilang gitu, gampang, apalagi ustaz, gampang bilang gitu, iya enggak?
Antum ngapain antum masih di situ? Ustaz, anu masih ada kontrak ini, enggak bisa kalau misalnya ini terancam gini. Tawakal ala Allah. Gampang minum. Tawakal betul tawakal, tapi ini masalahnya apa? Kontrak, dan kemudian kalau mau resign harus bayar sekian puluh juta. Kalau ternyata enggak mau bayar, enggak pernah bolos kerja, ntar dicari nama perusahaan. Nama lembaga itu. Kemudian mereka akan datang ke rumah. Kemudian minta dan seterusnya, ribet urusan. Jadi ini dilematisnya seperti ini. Kadang-kadang kita harus memahami kondisi orang tersebut. Ada orang betul-betul mau keluar, tapi memang ya Ustaz, anda memang betul anda pengen keluar ya Ustaz. Seandainya ada duit sekarang, dan seandainya ada orang bisa anda pinjam duit 20 juta mungkin untuk resign, anda bakal resign. Tapi ternyata enggak ada yang mau minjemin, ya kan? Kadang-kadang kita mau minjemin orang itu agak bingung, atau kita kurang percaya sama orang itu, atau kita kurang tawakal, atau kita memang enggak mau bantu orang itu padahal kita punya duitnya. Walaupun sama-sama ngaji sunnah, kadang-kadang urusan duit itu ketat, ya. Sama-sama ngaji sunnah, urusan duit ketat, padahal banyak duit, tapi urusan ngebantu temannya agak sulit. Nah, masya Allah, ya. Tapi kita ngejelokin, antum risan, antum risan risan, bantu dong. Kayak kita ngejelek-jelekin bujang misalnya, ya jomblo, kori kok jomblo gitu kan, misalnya. Tapi nggak pernah mau bantu. Jangan cuma ngejek doang, bantu, kasih dia apa masukan, kasih dia jodoh yang free gitu kan, kasih dia ya sangon dan seterusnya. Kalau cuma bisa kayak gitu doang, semua orang bisa gitu kan. Nah, begitu ikhwan. Kemudian wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin, mengikuti jalur orang-orang dahulu dari kalangan salaf, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin ansar, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Wasiat penting. Alaikum bisunnati. Yo, kalian harus ikut sunnahku, jalan hidupku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha. Kalian berteguh dengannya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Dan gigit itu dengan nawajiz. Nawajiz itu salah satu bagian dari geraham, mungkin yang paling ujung. Ya, saking apa harus kuat itu. Harus kuat. Kalau antum lihat binatang, sebagian binatang itu menggigit enggak dari sini. Sebagian binatang menggigit harus sampai ujung gigitannya supaya makin kuat cengkeramannya. Iya, sebagian binatang seperti itu. Ya, terutama hewan-hewan seperti ular yang berbisa, yang bius bisanya itu ada di taring bisanya, ada di bagian belakang geraham. Ini nawajid paling belakang. Maka gigit tuh paling, kalau bisa paling semakin belakang itu, saking harus dikuatkan. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhilah perkara yang baru. Fa inna kullu bid'atin dhalalah, ya semua kebid'ahan itu dhalalah, ya itu manhaj. Ini hadis yang sangat asasi dalam masalah manhaj. Kemudian wa ya'lamuna, mereka mengetahui, al-sunnah mengetahui, mengilmui, anna asdaqal kalami kalamullah, sebenar-benar kalam adalah kalam Allah. Itu khutbah para khatib belakan gitu. Fa inna asdaqal hadithi, fa inna asdaqal kalami kalamullah. Wa khairul hadiyah di Muhammad, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu sampai yang ahli bid'ah pun bilang gitu. Tapi penerapannya enggak, penerapannya takwil. Enggak kullu bid'atin dhalalah, enggak kullu, tapi ba'dul bid'ah dhalalah. Ya, jadi antara lisan dengan perbuatan enggak sejalan, ya kan? Berarti enggak ngikut wasiat Rasulullah SAW. Melainkan malah justru apa? Menyelewengkan wasiat Rasulullah SAW. Fayuthiruna kalam Allahi ala ghairihi min kalami asnafin nas. Maka mereka ahli sunnah jemaah mengunggulkan, mendahulukan, ya, mengutamakan kalam Allah di atas selainnya dari kalam beragam jenis manusia. Ya, siapapun itu. Ya, makanya Syekh Utsaimin pernah menasihati orang talibul ilm, ya, apa namanya? Talibul ilm mengawali hafal hadis, hafal matan-matan, tapi untuk Al-Qur'an enggak mau banyak-banyak dihafal. Ini salah. Melainkan terbalik. Seharusnya talibul ilm itu hafal Al-Qur'an terlebih dahulu. Ya enggak harus 30 juz, tetapi lebihlah semangat menghafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu kan kita murojaah, kita mengulang-ulang. Banyak. Beda dengan kalau kita menghafalin hadis atau menghafalin matan yang lebih rendah dari itu. Itu lebih
sedikit pahalanya. Afwan, tidak sebanyak baca Al-Quran pahalanya, bukan lebih sedikit. Tidak sebanyak baca Quran pahalanya. Makanya kalau kita menancapkan diri sebagai talibul ilm, maka kita harus melakukan ithar kalamillah ala kalami ghairihi. Yaitu mendahulukan kalam Allah di atas selainnya dari kalam-kalam makhluk. Ya, taib, istamir. Sampai al-fasl tsani, fadl. Limadha summiya ahlul kitabi wa sunnati bihadal ism? Yuqaddimun hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahad. Wa bihadha summu ahlul kitabi wa sunnah. Limadha summu bi ahli al-jama'ah wa summu ahlul al-jama'ah? لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. Enggak ada harokatnya tadi situ. فرقة. الفرقة. وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. الإجماع هو أصل ثالث، والإجماع هو أصل ثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. الإجماع الذي ينضبط، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. طيب حسنت. لماذا سمي أهل الكتاب والسنة بهذا الاسم؟ Kenapa orang yang memperhatikan Al-Kitab dan Sunnah dinamakan dengan nama ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah? Ya. Kenapa dinamakan mereka ini Ahlus Sunnah Wal Jamaah dinamakan Ahlul Kitab Was Sunnah? Wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahadin. Dan mereka mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad SAW di atas petunjuk siapapun. Ya. Ini prinsip yang sebenarnya, ikhwan. Jadi manhaj salaf ya. Dalam masalah akidah atau fiqih. Nah sekarang ini seringkali perkataan Nabi dibenturkan dengan perkataan ulama, yang kelihatannya itu alasannya tafsiran dari perkataan ulama, tapi sebenarnya ini bertentangan perkataan ulama dengan hadis Nabi. Tapi kemudian tetap aja dia mengikuti perkataan ulama dan tidak bersikap wara' atau hati-hati. Ini sudah ada hadisnya, kenapa kok masih cari perkataan lain? Ya, sebagian dari orang ketika mendengarkan Imam Syafi'i berkata, itu lebih tegak telinganya. Tapi ketika diperdengarkan Nabi SAW bersabda, itu selawat aja enggak? Ya, kayak antum barusan, selawat aja enggak? Ya. Nabi SAW, antum enggak selawat? Ya kayak antum itu. Ya. Diam aja. Oh, enggak ada perasaan tuh, Nabi yang bilang nih. Gitu kan. Kalau misalnya kita bilang, Ustaz Yazid Jawas berkata, antum telinganya, Masya Allah Ustaz Yazid. Nabi SAW berkata, krik-krik-krik, nah, Masya Allah. Salafi kayak gini, itibarus salaf katanya. Ya. Jadi harus betul-betul ada cinta dong kepada hadis Nabi SAW. Bukan hanya sekedar klaim, melainkan ketika diperdengarkan Nabi SAW, baca SAW, kecuali kalau lupa ya. Dan dengerin, ini perkataan Nabi SAW. Ya, kalau ustadz yang paling antum favoritkan, ustadz yang paling antum tuakan, berbicara antum dengerin seolah-olah yang mendengarkan Nabi SAW sedang berbicara. Tapi ketika ada ustadz bilang Nabi bersabda innamal a'malu binniyat, udah sering ini mah denger, Masya Allah. Nah, hadis Nabi SAW tidak akan pernah basi, selalu akan ada faedah ilmu. Antum baca lagi, antum baca syuruhat penjelasannya, selalu akan ada ilmu insya Allah selama hadis itu sahih dan hasan, selama hadis itu sanadnya benar, muttasil, sahih dengan syarat-syaratnya, selama itu pula itu pasti selalu berkah. Hatta antum beribu kali telah mendengar hadis itu sepanjang hidup antum. Sesimpel apapun hadis itu,
Seperti misalnya hadis Nabi SAW, an-nadamu taubah, penyesalan atau taubat. Itu jangan kira dua kata itu kemudian ya sudah gitu doang. Berkah itu kalimat. Kalimatnya Nabi SAW, berkah itu. Bisa dipelajari di sepanjang zaman. Bisa diterapkan di sepanjang zaman. Berkah itu. Ya. Maka bagi barang siapa yang merasa bosan dengan hadis Nabi SAW, ada penyakit di hatinya itu. Sebagaimana orang yang bosan dengan kalamullah, ada penyakit di hatinya. Ima kemunafikan, ima kemaksiatan, atau apapun yang menghijabkan dia dari semangat dalam mengenal ayat Allah dan sunnah Nabi SAW. Ya. Kita kalau bisa cuma klaim doang, bisa kita. Tapi prakteknya mana? Ya. Prakteknya mana? Hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian, makanya mereka dikatakan ahlul kitab wa sunnah. Karena mereka betul-betul ke Al-Quran dan As-Sunnahnya maksimal. Ya. Limadha summu bi ahlil jama'ah. Kenapa ahlul sunnah disebut ahlil jama'ah? Wasummu ahlul jama'ah. Dinamakan ahlul jama'ah lianna al-jama'ata hiya al-ijtima'. Karena berjama'ah adalah berkumpul. Wa dhidduha al-furqah. Dan lawannya adalah perpecahan. Bercerai-berai. Dan barometer ijtima' dan furqahnya itu bukan dari segi semata fisik. Bukan. Karena ada kalanya seseorang duduk bareng, tapi dia bertafarruq hatinya. Bukan dari segi satu majelis berarti dia satu jemaah. Belum tentu. Tapi dari segi ideologi, barometernya, dari segi manhaj dia, dari segi akidahnya dia, dari segi kecondongan agamanya dia kemana. Kalau Quran, Sunnah dan Salaf Saleh, maka itu. Mereka bersatu di itu walaupun berbeda tempat. Hatta berbeda negeri, maka mereka adalah kesatuan yang satu. Mereka saling satu sama lain tanpa ada hasad. Ya. Satu sama lain betul-betul saling merekomendasikan, saling senang, saling menasehati, berjamaah. Kalau ada penyimpangan dikatakan ini salah. Bukan karena enggak enakan. Ya. Begitu. Sampai mana kita tadi? Kok ada kehilangan jejak? Wasummu ahlal jama'ah li'anna al-jama'ata hiya al-ijtima' wa dhidduha al-furqah. Wa in kana lafdzul jama'ah qad sara isman. Kadang-kadang lafal jama'ah itu menjadi suatu nama di nafsil qaum al-mujtami'in, untuk kaum yang sedang berkumpul. Tapi maksudnya jama'ah di sinilah satu kesatuan akidah dan manhaj. Walaupun mungkin kadang fikihnya ada sedikit perbedaan. Enggak banyak ikhwan. Ya. Orang kalau satu manhaj fikihnya enggak banyak berbeda. Memang bisa ada perbedaan. Yang satu duduk iftirash, yang satu duduk tawarruk. Di satu konteks yang sama. Mungkin, tapi ini fikih furu' yang kecil. Tapi enggak seberapa banyak masalah-masalah yang mungkin masih bisa disosialisasi. Tapi ketika furu'nya banyak banget perbedaannya, ini menunjukkan ada perbedaan asal. Makanya ikhwan sekalian, kalau ada masalah furu' dan itu masih ada khilafiyah di masalah itu, hendaklah kita bersikap dewasa. Ya. Kita lihat orangnya ini, dia ini kiblatnya kemana? Kemana salaf bukan? Iya, dia spirit ke salaf. Kalau menurut antum, kok dia masih belum mengamalkan salah satu furu', ya, cabang dalam fiqih yang sebenarnya itu salah menurut antum, maka tayyib antum doakan semoga dia dapat hidayah. Bukan malah justru dengan barometer perkara furu' dia bukan salafi. Ini salah ini. Enggak bisa seperti itu. Kalau mau kayak gitu, banyak masalah furu' yang kita ini berikhtilaf. Sampai masalah jual beli, mungkin di antara antum ada pedagang yang curang. Jangan-jangan gara-gara curang kira-kira bukan salafi antum. Karena curang. Antum bawa duit ana 5.000. Antum bayar hutang ana coba. Kalau enggak bayar hutang, antum keluar dari salafi. Hah, gitu. Bayar hutang wajib enggak? Kata Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Kalau orang punya duit, enggak bayar hutang, ditunda-tunda, zalim dia. Dan memang zalim bukan ajaran salaf kan? Tapi bukan usul dalam masalah salaf. Sehingga dia enggak bisa dikeluarkan. Ini kita kalau dikit-dikit salah sedikit furu', wah dia kayaknya bukan golongan kita. Nah ini repot ini. Repot, jangan-jangan antum sendiri bukan salafi, jangan-jangan. Iya, karena mungkin ada kesalahan yang antum sendiri enggak tahu. Bisa jadi. Ada kesalahan furu', bukan akidah yang kita sendiri. Bahkan mungkin saja ada bagian dari masalah akidah kita sendiri jahil akannya. Padahal di salaf itu dikenal itu sesuatu yang usul. Bisa jadi. Maka daripada kita gemar dalam menjauhkan seseorang di mana salaf atau labeling, mendingan kita lihat diri kita.
Ya, coba belajar dulu akidah wasithiyah udah khatam belum? Ya Ibrahim bukan khatam atau tidak bukan, tapi pelajari. Oh ini ya masalah-masalahnya begini ternyata. Ternyata enggak sesimpel itu ternyata. Begitu. Kadang-kadang orang yang belum dewasa dalam menuntut ilmu itu lebih memporak-porandakan dakwah dibandingkan orang yang sudah lama menuntut ilmu. Makanya pendewasaan itu perlu. Anak-anak yang main bola, mereka tidak memikir akan pecah kaca. Tapi orang dewasa mereka tahu di mana harus bermain bola. Begitu juga penuntut ilmu yang semakin dewasa semakin tahu dia harus bagaimana berbicara. Adapun orang yang baru kenal manhaj, baru kenal sunnah, baru euforia kajian sunnah, hijrah dan seterusnya, kadang-kadang melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang mereka enggak konsultasi dulu. Contoh kemarin cadar-cadar itu yang dipeluk-peluk itu. Enggak ada apa tanya mereka, konsultasi enggak mereka. Akhirnya apa yang kena salafiyin juga. Lihat salafiyin itu cadaran itu kayak gitu. Itu akibat dari apa? Gegabah bertindak sebelum konsultasi sama ustaz yang mutqin ilmunya. Lalu itu tasyabbuh dengan orang-orang fajir di sana, di orang-orang barat. Memang itu wasilah, tapi tidak perlu hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Rame. Oh, kontok-kontokan. Kita enggak bilang itu keluar dari salafi ya, enggak bilang gitu ya. Itu urusan masing-masing. Tapi ini kayak gini akhirnya. Refleksinya kayak gini jadinya. Hancur, dakwah mulai perlahan-lahan dijelek-jelekin kita ini. Tapi ala kulli hal, Allah pasti menjaga dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah jamaah. Selama semua dari orang yang menyeru kebaikan itu ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Baik, kemudian ikhwas kalian, al-ijma' huwa al-aslu thalith. Setelah Al-Quran, kalamullah, setelah kitab, setelah hadith Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma'. Al-ijma' huwa al-aslu thalith. Pokok dasar agama yang ketiga setelah Al-Quran dan as-sunnah. Alladhi yu'tamadu alaihi fil ilmi wa din. Yang disandarkan atasnya menjadi sandaran untuk masalah ilmu dan juga untuk masalah din, masalah amalan. Din di sini amal. Masalah ilmu dan masalah amal. Ya, ijma. Ijma kaum muslimin salat fardu itu wajib ya. Yalah, namanya salat fardu wajib ya. 5 waktu wajib. Ijma kaum muslimin. Nah, ini menjadi sandaran. Adapun masalah salat witir, sebagian ulama mengatakan wajib seperti ulama madhab Hanafiyah. Tapi ulama madhab Syafi'iyah dan lainnya, mereka menganggap enggak sampai wajib dan itu yang benar. Salat witir tidak wajib. Ya. Tapi salat 5 waktu itu fardu ijma' ulama. Wa hum yazinuna bi hadhihi al-usul ats-tsalatsah. Mereka bermizankan, menjadikan 3 asal ini, 3 dasar ini sebagai mizan, neraca, barometer, standar. Ma 'alaihin nas jami'a ma 'alaihin nasu min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahirah mimma lahu ta'alluqun bid-din. Lihat nih, perhatikan. Ahlus sunnah wal jamaah memizankan segala apa yang diucapkan, diamalkan manusia dengan 3 mizan ini. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Ya. Baik perbuatan atau perkataan itu, batinah atau zahirah. Selama perkataan atau perbuatan itu ada kaitannya dengan agama, ada aturan dalam agama, itu mizannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Terutama Ijma' Salaf. Ya. Begitu. Begitu Ahlus Sunnah, Al-Jama'. Spiritnya begitu. Selama ada kaitannya ini masalah dengan agama, maka coba kita cari Al-Quran dan Sunnahnya. Coba kita cari pendapat para salaf mengenainya, gitu. Asalnya begitu. Ya kalau enggak bisa, sudah taklid pada ulama Rabbani, gitu kan. Kalau enggak bisa ke sana, ya. Karena enggak bisa orang awam disuruh cari dalilnya dari Al-Quran, dikubet dulu 114 surat. Enggak habis-habis. Kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suatu permasalahan itu sampai 2 hari atau 3 hari beliau enggak keluar rumah mencari permasalahan itu di Al-Quran. Kalau kita enggak bisa, ada kerja, ada yang dagang, ya. Ada yang main layangan, ada yang apa, banyak kita tuh. Ya, banyak kerjaan lah. Al-ijma' alladhi yandhabit. Bagaimana sih bentuk ijma' yang yandhabit, yang sesuai, yang benar gitu ya, dianggap sebagai ijma'. Ijma' yang terlegalisir, ijma' yang legal, ya. Al-ijma' alladhi yandhabit. Ijma' yang legal. Huwa ma kana 'alaihi as-salafus salih. Yaitu yang apa di atasnya salafus saleh. Mereka mengatakan seperti itu tanpa ada apa namanya perlawanan atau penyelisihan di kalangan itu, maka itu menjadi ijma'. Idz ba'dahum, adapun setelah salafus saleh, katsural ikhtilaf. Semakin banyak ikhtilaf, semakin banyak perbedaan pandangan. Kenapa?
wantasyaratil ummah, karena umat semakin menyebar. Betul, umat semakin menyebar, rahmat insyaallah. Tapi di balik rahmat itu ya ada juga ujian. Sekarang ikhwan sekalian, antum kenal sunnah sejak kapan? Kalau antum perhatikan sunnah sebelum, dakwah sunnah sebelum 2010 itu masih minim. Bukan sedikit ya, apa ya, bilang sedikit-sedikit juga sih. Tapi enggak seperti sekarang glamornya. Sekarang euforia di mana-mana, terutama Jabodetabek. Kita bilang alhamdulillah. Tapi di sisi lain kita harus ngelus-ngelus dada. Semakin banyak yang kenal sunnah, belum tentu itu semakin membuat mereka itu betul-betul full, betul-betul loyal dan royal kepada sunnah. Belum tentu. Kenal sih kenal, mempraktekkan hanya yang sesuai dengan tren ketika ini. Misalnya, ini bukan suudzon, tapi ini kejadian di beberapa tempat. Ya, tapi semoga Allah memaafkan kaum muslimin, semoga Allah merahmati mereka semua. Tapi di sini ada hal yang perlu memang kita pelajari. Dengan bangkitnya kajian semarak kajian sunnah di mana-mana, masjid-masjid mencari ustaz-ustaz sunnah. Jujur aja ikhwas sekalian, sekarang banyak ustaz sunnah di Jakarta, banyak yang hijrah ke Jakarta, banyak dari pulau manapun, ada beberapa ya, alhamdulillah. Kemudian yang bukan hijrah menetap, tapi yang sekali-kali weekend ke Jakarta banyak gak? Banyak. Antum lihat di jadwal kajian, banyak ustaz-ustaz sunnah sana, masya Allah. Tapi kendatipun begitu, kehausan umat kaum muslimin dan masjid-masjid itu belum tersembuhkan ternyata. Karena masih banyak masjid-masjid nyari ustaz-ustaz sunnah, enggak dapat-dapat. Ada. Ya, di jadwal, apalagi weekend tuh, katanya, kata para panitia, nyari ustaz tuh jamaah hari gini susah banget. Loh, ana heran. Karena ana bukan panitia ya. Ana cuma yang tukang ngomelin panitia biasanya. Heran, kok bisa susah? Iya, ustaz-ustaz pada padat jadwalnya, penuh semua. Iya, kayak gitu. Jadi kehausan kaum muslimin tentang dakwah salaf ini sebenarnya nyata. Tetapi jangan kita kemudian maghrur atau mukhtar, tertipu dengan ini. Mereka terus betul masalah akidah ditekankan. Enggak semua yang hadir itu mereka mengamini akidah kita. Mengamini akidah salaf enggak semuanya. Kadang-kadang mereka cuma diem aja. Afiliasi harokah, ikutin kajian sunnah, ya kan? Iya, bajunya sama. Tapi urusan kalau masalah akidah manhaj berkaitan dengan menghadapi pemerintahan pemimpin Muslim beda, beda. Enggak diikutin itu. Oh ya, kok gitu mah lakum dinukum waliyadin atuh. Tapi kalau urusan tazkiyatun nufus bareng, urusan adab akhlak bareng. Di situ kita bukannya suudzon, bukannya kita mengusir orang, tapi memang beginilah kenyataannya. Semakin merebak, semakin banyak benalu. Begitulah. Begitu pula produk-produk jualan. Semakin terkenal suatu produk, semakin banyak juga yang memirip-miripkan dengan produk itu. Banyak yang niru, imitasi, labelnya mirip. Banyak. Dari sendal, celana, baju, peci bahkan, songkok, topi, kaos, tas. Banyak itu. Antum lihat di mall harganya, masya Allah. Lihat di pasar kaget. Masya Allah juga harganya, jauh, tapi ini mirip KW. Ya. KW ini mungkin asal dari Kuitang mungkin. Ya. Enggak, maaf ya orang Kuitang ya. Nah, begitu. Begitu juga dengan dakwah salaf. Semakin merebak, semakin apa? Ada benalu atau yang imitatornya. Enggak faham akidah salaf. Enggak faham dan enggak mau faham. Tapi menisbatkan pada saya ikut kajian salaf. Saya salafi. Tapi enggak paham. Gini-gini enggak mau belajar, enggak mau. Maunya apa? Belajarnya tematik doang atau yang rame doang. Ya. Ini kadang-kadang menjadi belanu kayak gini, memenuhi kuota di daerah tersebut kadang-kadang atau di pengajian. Enggak mau ikut masalah akidahnya. Enggak mau. Maunya ikut perumahannya misalnya. Wah, perumahan, tapi mau ikut kajiannya belum tentu. Yang penting nanti anak saya selamat. Yes, itu selamatkan diri dulu dengan akidah salaf. Bilang kajian akidah, ya sepi kajian akidah, enggak usah lah. Terus apa maunya kajian apa? Kajian tazkiyatun nufus aja. Betul, tazkiyatun nufus berkaitan dengan tauhid. Tapi beberapa masalah di sini, lihat. Enggak ada di kajian tazkiyatun nufus. Dan ketika antum sudah mempunyai jangkar dan pemetaan akidah yang benar, ya tentang masalah istiwa, masalah takdir, masalah irodah, dan seterusnya, itu kajian apapun tazkiyatun nufus, itu lebih ringan kajian. Itu apa ya, gimana? Antum kalau sudah punya jangkar pemetaan akidah salaf dengan baik dan kaedah-kaedahnya, asma wa sifat, tentang takdir, tentang irodah, ya, baik kauniyah, syar'iyah,
tentang iman, iman mutlak dan mutlakul iman dan seluruh yang kita ajar di sini punya pemetaan yang pakem dan mapan, itu antum yang mengkaji kita Tazkiyatun Nufus nantinya. Karena kadang-kadang kajian Tazkiyatun Nufus itu lebih butuh retorika supaya melembutkan hati. Yang esensinya ya itu-itu aja insyaallah. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah bisa. Tapi retorika bisa diubah-ubah. Tapi kajian semacam ini, maksudnya afwan, bukan semacam ini. Kajian akidah yang betul-betul kaidah-kaidah akidah manhaj salaf itu bukan retorika yang dicari. Pemahaman. Pemahaman. Retorika itu kadang-kadang apa? Belum tentu orang yang dengar paham. Cuman senang ini kalimatnya manis ini, tapi enggak paham esensinya. Ini bukan menjelaskan kajian Tazkiyatun Nufus, karena anda juga ngaji Tazkiyatun Nufus. Ini bukan bunuh diri namanya, bukan. Cuma disinilah yang harus kita pahami. Umat sangat senang dengan kajian Tazkiyatun Nufus karena manis, enak, lezat. Betul. Tapi kenapa banyak umat, kaum muslimin, preventif memblokir diri dari kajian-kajian tentang akidah salaf yang mapan. Misal bertemakan tentang taat kepada waliul amr. Butuh retorika enggak kira-kira itu kan? Enggak butuh retorika yang kayak gini. Butuh ketegasan. Ini mana salaf gitu. Kok muter-muter retorika orang enggak sampai-sampai. Enggak sampai-sampai. Karena taat kepada pemimpin masalah ini, itu masalah sudah ada baku dan tinggal disampaikan. Tinggal difahamkan orang. Bukan bermanis-manis. Tegas kayak gini udah. Antum enggak mau ya khalas. Tapi kaum muslimin kadang-kadang enggak mau hal seperti ini. Maunya terbuai aja. Nah ini, makanya antum ikhwan, ya, hendaklah direnovasi kita gaya belajarnya. Ada porsi kita tuh harus belajar akidah tegas. Ustadznya bilang ini, udah saya ikut insyaallah, ada dalilnya khalas. Iya, begitu ya ikhwannya. Baik. Gimana Pak, terusin gak? Ini, waduh, masih banyak ini. Hah? Bisa enggak kita habisin nih satu halaman setengahnya? Hah? Enggak ya kayaknya. Enggak, kita undur aja buka puasa sampai menjelang Isya gimana? Antum buka puasa nembak ngomong di sini ya. Bisa sekresi antum bisa baca enggak? Cepat bisa baca cepat. Satu menit habis semua ini. Ana aja. Baik. Kita lanjut. Al-faslu tsani min khisali ahli sunnah al-hamidah. Fasal yang kedua, ya, di antara karakteristik ahlu sunnah yang terpuji, ya. Faslun fi bayani mukammilatil aqidah min makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali allati yatahalla biha ahlu sunnah wal jamaah. Ini fasal terakhir berkaitan dengan pelembutan hati. Nah, ini baru tazkiyatun nufus. Lihat, akidah wasitiyah dari awal berat sampai ini baru sekarang tazkiyatun nufus. Menunjukkan apa porsi untuk materi mapan dakwah salaf, akidah salaf itu harus lebih prioritas. Tazkiyatun nufus ada porsinya. Ya. Penunjang akidah, pelengkap akidah, mukammilatul akidah, pelengkap akidah dari akhlak mulia, amalan yang bagus yang mana ahlus sunnah wal jamaah itu berhiaskan diri dengannya. Akhlak juga harus diperhatikan, ya. Tsumma hum ma'a hadhil usul, bersama dengan usul-usul tadi mereka ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, jelas artinya. Ala ma tujibu syariah, sesuai dengan apa yang diarahkan dan diwajibkan oleh syariat Allah. Wa yarawna iqamatal hajj wal jihad wal jum'ah wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjara. Mereka menunaikan haji dengan izin umara waliul amr. Mereka menunaikan jihad dengan izin umara waliul amr. Mereka melaksanakan jumat dengan izin juga waliul amr. Mereka menangatkan Eid sesuai dengan waliul amr. Makanya kita Idul Fitri, Idul Adha ikut dengan keputusan waliul amr. Hatta mereka abraron kanu, entah mereka soleh dan semoga Allah solehkan waliul amr kita, atau fujar, fajir dan semoga Allah Ta'ala maafkan dan hapus kefajiran pemimpin-pemimpin kita. Hatta waliul amr kita fajir tapi muslim, beriman tapi dengan imannya dia ada kefajirannya, tetap kita taat dalam masalah-masalah ini. Wa yuhafizuna 'alal jama'at. Ahlus sunnah wal jamaah itu menjaga persatuan. Ini buktinya. Didahului dari apa?
dari selamatnya akidah dan saf barisan. Ya kan? Betul enggak? Betul. Kalau ada seseorang mengaku saya mengikuti, saya ikut dengan salaf, tapi kalau sholat berjamaah itu paling malas. Ini ya semoga masih tetap bermanhaj salaf, tapi kok kayak gini gitu loh. Padahal ini lihat, orang-orang bermanhaj salaf ahlussunnah wal jamaah itu menjaga jamaat, sholat berjamaah dan persatuan umat dari segi kesamaan akidah dan manhaj. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Ya, dan mereka beragama dengan nasihat untuk umat. Mereka sayang dengan umat, dengan kaum muslimin. Ya, mereka suka menasihati dan memperingatkan kaum muslimin. Memperingatkan kaum muslimin bukan ngecengin kaum muslimin. Kadang-kadang jemaah kita nih, teman-teman kita itu, ketika ada kasus da'i seberang misalnya, bersalah fatwanya, fatwa ngawur, kita cuma semangat supaya apa? Supaya emosi umat ini, bukan untuk menasihati. Cuma apa, supaya gejolak tuh, lihat tuh ustaz kalian tuh. Ini seolah-olah itu, apa ya, kita tuh pengennya ada ramenya aja gitu loh. Bukan kadang kita pengen mereka dapat hidayah. Nah kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka menasihati umat karena ingin supaya umat dapat hidayah. Wa ya'taqidun, dan mereka berakidah, makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Salah, mu'min dengan mu'min lainnya seperti bangunan. Seperti bangunan benteng, yasuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Nah kalau misalnya kita ini bukan menguatkan satu sama lain, saling jatuhin satu sama lain, ini ada sesuatu di hati ya. Ada sesuatu di hati. Yang belakang ini kadang-kadang juga ada ya, hal seperti di media sosial. Da'i fulan sengaja memposting gambar da'i fulan, kemudian dijelekkan dan seterusnya. Ini ada sesuatu di hatinya. Kalau memang betul ahlu sunnah wal jamaah, betul satu manhaj, betul satu akidah, betul satu tujuan supaya kembali ke salaful ummah, setega itukah da'i ini melakukan hal seperti itu? Itu kan? Ada sesuatu di hatinya, ya kan? Nah, wa syabbaka baina asabi'i sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa? Kok ini bersatu enggak? Bersatu. Bersatu, ya. Dan persatuannya di mana? Al-mu'mini lil mu'min. Di keimanan, dan keimanan ada manhajnya enggak? Ada manhajnya, ya. Jadi bukan asal bersatu doang gitu. Bersatu demi kepentingan politik orang yang dia kagumi aja, enggak, itu dunia itu, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Permisalan orang-orang mukmin dalam hal saling berkasih mereka, sayang-sayang, saling lembut di antara mereka. Kama thalil jasad, seperti satu jasad, idza shtaka minhu adu, atau idza shtaka minhu udu, kalau salah satu anggota dari tubuh mereka itu ada yang apa, mengeluh, tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wasahar, itu sampai begadang itu jasad, sampai demam begadang gara-gara tangannya kepelintir. Ya, gara-gara atau enggak bisa kencing, itu kan kadang-kadang orang kebingungan enggak bisa kencing. Ada yang enggak bisa kentut, bahkan itu sampai bingung orang, itu penyakit itu. Padahal cuma organ salah satunya aja yang error, tapi seluruh jasad. Ya. Iya. Yang mau kena nih, kena bola. Ada bola datang, pala kita yang mau kena. Pala kita yang doang yang kerja, enggak, tangan otomatis, tangan langsung nangis, jas gitu. Gitu. Ada saudara kita diribahi, kita langsung tangkis, ya kan? Begitu. Wa ya'muruna bis sabri 'alal bala, mereka memerintahkan untuk sabar terhadap ujian. Wa syukri 'inda raja'a, bersyukur ketika di masa senang. War ridha bi murril qada, dan ridha dengan pahitnya takdir. Wa yad'una ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mal, mereka menyeru menuju ke kemuliaan akhlak dan kebaikan amalan. Kira-kira antum yakin enggak bisa khatam ini? Hah? 10 menit mungkin? Sampai enggak 10 menit, Pak? Sampai? Khatam ya insyaallah ya. Gimana Pak Irwan? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi Anda enggak perlu menjelasin, nanti jelasin 5 menit selesai itu. Taib. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi an-nabi, qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesempurna-purnanya mukmin dari segi keimanan adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu berkaitan dengan iman. Ya, jangan remehkan. Jadi akhlak itu manhaj salaf juga, akhlakul karimah. Ya. Wa yaman qata'aka. Dan ahlu sunnah wal jamaah menganjurkan untuk menyambung tali orang yang memutus darimu.
Mungkin antum punya paman atau kakek atau adik yang enggak mau lagi bergaul sama antum. Antum sambung. Enggak mau ngomong, kasih. Minta tanya nomor rekening antum berapa, akhi? Pasti dikasih tuh. Iya. Habis itu transfer ya 2 juta, 3 juta. Oh, mulai senang dia. Ya. Wa tu'ti man haramaka, kamu memberi seseorang yang enggak pernah mau memberi kamu, ya. Wa ta'fu amman zalamaka, kamu memaafkan orang yang menzalimimu. Subhanallah, masyaallah. Ini luar biasa nih. Wa ya'muruna bi birril walidain, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua tanpa kecuali. Wasilatil arham, menyambung tali rahim. Wa husnil jiwar, berakhlak baik kepada tetangga. Wal ihsan ila, berbuat baik kepada al yatama, anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wa ibnus sabil, ibnus sabil ini secara letterlek anak jalanan, tapi maknanya adalah orang yang sedang safar, terutama safar dalam mencari ilmu, yaitu bagus banget itu. Warifq bil mamluk, dan berlaku lembut, lembut, bersahabat, berbaik dengan budak, ya. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala, dan melarang untuk bersikap bangga, ngesok, ya. Ngesok dengan apa? Dengan jenggotnya, ngesok dengan pakaiannya, ngesok dengan udah lama ngaji, ya. Ngesok ngajinya saya di Ustaz Fulan, Ustaz Kabir, ngesok kayak gitu, ini enggak. Fakhr kayak gitu, khuyala enggak seperti itu. Amanah salam enggak mengajarkan seperti itu. Ya. Mau saya udah kenal manhaj salaf sejak tahun 90-an. Terus kenapa? Coba baca Quran. Taunya acakadul tajwidnya. Ini apa? Enggak benar yang segini. Cuman bangganya doang yang menang, ya. Kemudian juga wal baghi, kezaliman, ya. Wal istitalati 'alal khalqi bihaqqin aw bighairi haqq, dan bersikap istitalah ini merampas hak atau melewati batas terhadap makhluk, baik dari segi hak, dengan hak ataupun tidak dengan hak. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq, mereka memerintahkan akhlak budi luhur, ya. Budi luhur. Budi luhur itu kalau enggak salah nama angkot, ya, kalau saya tahu. Atau kampus, ya. Taib. Itu enggak masuk dalam ta'liq kitab, ya. Nanti syarah kitab, ya. Ustaznya bilang, Syekh bilang laula akhta hadza ismu angkot. Enggak, ya. Itu enggak masuk ke dalam ini. Itu intermezzo saja. Wa yanhauna an sifsafiha, atau safsafiha bisa. Dan mereka melarang, mencegah dari kerendahan akhlak. Sifsaf itu kerendahan, remeh. Wa kullu ma yaqulunahu aw yaf'alunahu min hadza aw ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una likitabi wassunnah. Segala yang mereka ucapkan, segala yang mereka perbuat dari ini dan selainnya, dari akhlak dan selainnya, itu semua itu mereka dalam rangka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Wa tariqatuhum, jalur hidup mereka hiya dinul Islam, agama Islam, alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah atas Allah utus Nabi Muhammad alaihi wasallam dengan agama tersebut, dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang min mazaya ahli sunnah, di antara keunggulan-keunggulan ahli sunnah. Coba lihat diri kita, ya. Lakin, tetapi lamma akhbar sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah, umatnya akan apa? Berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu al-sunnah al-jamaah. Al-jamaah. Wa fi haditsin anhu, hadits lainnya, hum man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang selamat dari neraka itu adalah apa yang bermanhaj sebagaimana manhajku dan sahabatku. Saral mutamassikuna bil islamil mahdhil khalis anis syaubi, mereka ini ketika mendengarkan kabar ini bahwa saya diwajibkan kita berjamaah bermanhaj salaf, maka mereka menjadi orang mutamassik, orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, khalis, bersih dari asyaub, kotoran, dan mereka adalah ahlussunnah wal jamaah, ya. Jadi tugas kita ketika menghadapi tafarruq, perpecahan umat, coba orang-orang harokah bilang kita berpecah belah, maka yuk satukan. Enggak bakal bersatu kecuali kalau ada kepentingan duniawi, dan itu pun nanti bercerai-berai kok nanti. Kenapa? Ini Nabi sudah mengabarkan bakal 73 seterus kayak gitu terus, 73 golongan berpecah belah. Mau disatukan tetap aja namanya berpecah belah. Kelihatannya doang bersatu, kan Nabi sudah bilang berpecah belah.
Tapi kita ukhuwah Islamia ada sendiri. Ukhuwah ada ukhuwah, berpecah belah ada kasus sendiri. Kita bisa tetap menjalin ukhuwah walaupun berpecah belah. Tapi sekarang yang berpecah belah siapa? Ahlul bidah. Kenapa kok berpecah belah? Ya karena enggak ikut mazhab salaf. Lalu sekarang tugas kita gimana? Bukan merangkul mereka semua supaya bersatu, tapi tugas kita adalah yuk kita bermanhaj salaf, yuk antum yang berpecah belah ikut manhaj salaf kalau enggak mau berpecah belah. Kalau enggak mau ikut ya udah gitu aja terus. Begitu. Iya. Maka heran kalau misalnya ada orang mengatakan ini umat bersatu. Tapi bersatunya gimana? So, dari yang khurafat bersatu, yang sufi bersatu, yang takfiri bersatu, yang ini enggak bisa itu bersatu fisiknya doang. Hati mereka ada di masing-masing firqah. Karena itu sudah Nabi SAW sabdakan. Ya, imani itu, maka tugas kita ahlu sunnah wal jamaah mengikuti sunnah dan mengikuti jemaah. Wa fihim as-siddiqun wasyuhada wassalihun. Di antara mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah siddiqun, syuhada dan para orang saleh. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Di antara mereka adalah orang-orang ternama dalam masalah hidayah, dan juga mereka adalah lentera ketika di subuh hari, lentera di malam hari, yaitu para ulama. Ini a'lamul huda wa masabihud duja, ini ulama, ya. Ulul manaqibil ma'thurah, mereka mempunyai manaqib dan riwayat-riwayat yang diceritakan orang-orang dengan bagusnya, dengan indahnya. Wal fadail al-madhkurah, dan keutamaan-keutamaan yang disebut-sebut, ya. Wa fihim al-abdal, di antara mereka ada abdal. Nah, ini abdal ini salah satu permasalahan dalam masalah tasawuf, ya. Anda enggak bisa jabarkan sekarang karena kita mau buka nih bentar lagi nih, ya. Kemudian wa minhum al-a'immah, di antara mereka para imam, alladzi ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yaitu yang para kaum muslimin sepakat atas mereka memberi petunjuk dan pengetahuan mereka dengan izin Allah. Wahum, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah adalah at-ta'ifah al-mansurah, ya, golongan yang ditolong. Alladzina qala fihimun nabi SAW, ya, Nabi SAW bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin, akan terus ada satu kelompok di umatku di atas hak, mereka muncul dan nampak. Ini yang diikuti, bukan bersatu semuanya. Ikuti manhaj ini, ikuti ta'ifah ini. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum, tidak akan memberi madarat buat mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang menghinakan mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat itu akan ada nih yang kayak gini dong, diikuti kalau mau bersatu. Bersatu di atas ini, jangan beda-beda tapi disatukan. Itu nanti jadi berpecah lagi kepentingan masing-masing, ya kan? Khatimahnya husnul khatimah insyaallah. Fanas'alullah al-azim ay yaj'alana minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk dari ahlus sunnah wal jamaah, pengikut para nabi, pengikut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an la yazigha qulubana ba'da idh hadana. Dan semoga Allah tidak menyimpangkan kalbu kita setelah memberi hidayah kepada kita. Wa yahab lana min ladunhu rahmah, dan memberi kita dari sisinya rahmat. Innahu huwal wahhab, sesungguhnya dia yang Maha Pemberi. Dan ini sesuai dengan ayat Ali Imran awal-awal. Antum baca sering doa itu, doa di antara doa terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala sa'iril mursalin wan nabiyyin wa ali kullin wa sa'iril salihin. Tamat walhamdulillah. Sudah selesai risalah ini, alhamdulillah kita khatamkan al-aqidah al-wasithiyah, walaupun di akhir-akhirnya agak ngebut dan agak ngotot, ya, tapi yang penting alhamdulillah sudah khatam. Moga-moga untuk aqidah wasithiyah nanti ada follow up berikutnya, nanti kapan bisa kita lebih detail lagi penjelasannya. Wallahu taala al-musta'an wa huwal waliyul hamid. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairul jazaa', rekan-rekan sekalian dan juga panitia, pengurus DKM, seluruh orang-orang yang berjasa terhadap kajian rutin ini. Dan kita khatamkan alhamdulillah sehingga esok sudah tidak ada lagi kajian aqidah wasithiyah. Jazakumullahu khairul jazaa', semoga bermanfaat, semoga bisa dimuraja'a lagi kapan-kapan. Barakallahu fi ulumikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.